السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي وقنا لاتمام شهر رمضان. واعاننا على الصيام والقيام. وجعلنا خير امه توفيقه وهدايته ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الحق ونشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاه على محمد وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال تعالى بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون اللهم اجعلنا من والفائزين والمقبولين اللهم اجعلنا من الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر امين 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 يا رب العالمين جماعه صلاه عيد الفطر yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari yang berbahagia. Hari kita menyempurnakan bilangan Ramadan kita. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Walitukmilul iddah." Sempurnakan bilanganmu. "Walitukabbirullah." Dan hari ini menggema takbir di antara kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Luar Ramadan kita diperintahkan oleh Allah untuk bertakbir. Kenapa bukan di dalam bulan Ramadan? Justru di hari di mana kita keluar dari bulan Ramadan, Allah perintahkan kita untuk bertakbir. Apa pelajaran penting dari ayat ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, sempurnakan Ramadan, lalu setelah keluar dari Ramadan, gemakan takbir. Allahu akbar. Allah Apa hikmahnya? Kenapa bukan di dalam Ramadan orang bertakbir? Justru masuk Syawal orang mulai bertakbir karena Allah Maha Besar. Banyak di antara kita membesarkan Allah hanya di dalam bulan Ramadan. Banyak di antara kita, Allah Maha Besar hanya di dalam bulan Ramadan. Ketika di bulan Ramadan, subhanallah, Al-Quran dibaca, keluar dari bulan Ramadan, Al-Quran mengecil. Di dalam bulan Ramadhan mukenah dipakai, sejadah dipakai keluar dari bulan Ramadhan, sejadah masuk kembali ke dalam lemari. Maka kata Allah tidak ada bedanya. Justru Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Justru keluar dari bulan Ramadhan besarkan Allah. Karena banyak orang membesarkan Allah hanya di dalam bulan Ramadhan. Keluar dari bulan Ramadhan kembali Allah kecil baginya. Di dalam Ramadhan. sangat Subhanahu wa taala namun di luar bulan suci Ramadan mereka mengecilkan Allah Subhanahu wa taala Allah inginkan keluar dari Ramadan walitukabbirullah ala ma hadakum tetap besarkan Allah Subhanahu wa taala justru di luar Ramadan melebihi di dalam bulan suci Ramadan di ayat ini pula Allah katakan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Sungguh Allah menginginkan kemudahan bagimu, Allah tidak menghendaki kesulitan untukmu. Kalau kita fikir-fikir seandainya Allah menginginkan kebaikan, kemudahan untuk kita, enggak usah satu bulan Ramadan, Tiga hari aja. Karena bagi sebahagian orang, jangankan puasa satu bulan, puasa satu hari aja itu lama banget rasanya. Bagi sebahagian orang Jangankan 30 hari tiga hari saja itu lama sekali rasanya Kok Allah menjadikan Ramadan itu 30 hari Ada yang berpikir Justru Allah menyulitkan hambanya Tidak Sungguh tidak Yuridullahu bikumul yusra Wala yuridu bikumul Kapan kemudahan itu akan kita rasakan Hari ini mulai keluar dari Ramadan langsung kemudahan itu kita rasakan ya rab satu bulan lamanya yang halal saja aku tinggalkan beras itu kubeli dengan cara yang halal ku dengan cara yang halal tapi aku tidak berani makan padahal halal satu bulan lamanya aku menahannya keluar dari Ramadan aku pasti mampu menahan yang haram aku mudah menahan yang haram. Subhanallah. Yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul Allah menginginkan kemudahan bagimu. Mudah bagi jamaah Al-Kaffah untuk tarawih satu juz satu malam di malam Ahad di 10 malam terakhir. Ya Rabb, jikalau tarawih saja yang sunnah di dalam bulan Ramadan aku mampu, apalagi salat wajib di luar Ramadan. Yang sunnah saja 20 rakaat saya mampu ya Allah Maka keluar Ramadan Aku dimudahkan olehmu ya Allah Yuridullahu bikumul yusra Wala yuridu bikumul usr Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilhamd Jamaah salat Idul Fitri Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Berapa kali sudah kita lebaran Berapa kali sudah kita melewati Idul Fitri Maka mari kita renungkan Sudah berapa Ramadan yang sukses untuk kita Ada indikator-indikator kesuksesan Ramadan Kata Al-Quran Indikator kesuksesan Ramadan yakni keberhasilan kita mencapai takwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Satu, للمتقين الذين في السراء والضراء Orang yang bertakwa yang pertama Yang mampu yunfikun Terus menerus menafkahkan hartanya Jikalau di bulan Ramadan ada zakat fitrah Zakat fitrah Hanya latihan Yunfiqun Terus menerus menafkahkan hartanya Dalam keadaan apa? Fisra wa Baik dalam keadaan lapang Ataupun di dalam keadaan susah Baik di dalam keadaan senang Ataupun tidak senang Gampang bagi kita sedekah untuk orang yang kita senangi Gampang Gampang bagi kita senyum Kepada tetangga yang baik sama kita Tapi bagaimana dengan Tetangga yang jahat sama kita apa kita mampu senyum kepadanya? Orang yang bertakwa. Kata baginda Nabi SAW. Sil Wa'fu amman zalamak. Wa'ti haramak. Sambung kepada yang terputus. Sambung kepada yang terputus. Kebanyakan di antara kita. Menyambung silaturrahim yang sudah tersambung. Saudara yang baik sama dia. Itu yang dia sambung silaturrahim. Padahal sudah tersambung. Kata Nabi. Sil <tik> yang terputus yang kau sambung. Ada saudara yang pernah zalimi kita, itu yang kita sambung silaturahim. Wa'fu amman zalamak dan maafkan yang menzalimimu. Saling memaafkan di hari raya gampang bagi tetangga yang sudah akrab. Tapi bagaimana dengan tetangga yang zalim? Apakah kita sudah memaafkannya? Wa'fu amman zalamak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'ti amman haramak dan berikan kepada orang yang pelit kepadamu. Kadang-kala -kadang kita gampang untuk memberi kepada siapa? Oh, saya mau kasih bapak ini. Oh, saya mau kasih ibu ini. Kenapa? Dia juga sering kasih kepada saya. Saya mau kirimkan hadiah kepadanya. Kenapa? Dia sering kirimkan hadiah pada saya. Padahal kata Rasulullah SAW, wati aman Berikan kepada orang yang pelit kepadamu. Subhanallah. Suatu ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat disebutkan mari kita sedikit renungkan kisah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kejadian Fathu Makkah bertahun-tahun tidak ke kota Makkah setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah lalu suatu momen ada kejadian Fathu Makkah pembebasan kota Makkah lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mau masuk ke gerbang kota Makkah kelihatan ada seorang orang mencegat perjalanan Rasulullah. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersama dengan pasukannya. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersama dengan ratusan bahkan ribuan sahabat yang mendampingi karena akan terjadi Fathu Makkah, pembebasan kota. Apa yang terjadi? Di depan gerbang pintu kota Makkah ada seorang wanita yang mencegat Rasulullah. Kata wanita tersebut Anta Muhammad Al-Quraishi Kau Muhammad orang Quraisy? Apa jawaban Rasulullah SAW Rasulullah SAW langsung mengatakan Naam saya Muhammad orang Quraisy. Seandainya kita Ada orang nyebut nama kita Lalu tidak menyebut gelarnya Subhanallah Alih-alih mau menoleh atau menjawab Menoleh pun kita tidak Rasulullah saw orang yang gelarnya terpanjang terbaik manusia paling sempurna dipanggil oleh seorang wanita entah Muhammad Al Quraisy eh kau Muhammad orang Quraisy Rasulullah langsung menjawab betul saya Muhammad orang Quraisy kata Rasulullah maaf ibu siapa kata ibu tersebut oh Muhammad tidakkah kau mengenalku saya Halimah. Saya Halimah. Dari Bani Sa'ad, saya Halimah. Saya ibumu. Apa yang dilakukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan ribuan pasukannya, di hadapan ribuan sahabatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun. Turun dari kendaraannya, lalu membuka jubahnya, lalu di Lalu dinaikkan Halimatu dia di atasnya, lalu dipeluk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah mengatakan, "Ummi, ummi, ummi. Ibuku, ibuku, ibuku." Subhanallah. Ini orang termulia, orang paling banyak jasanya, Orang paling sempurna turun dari kendaraannya untuk memuliakan siapa? Ibu susunya, berapa banyak di antara kita yang tidak memuliakan ibu kandung kita? Subhanallah, kata Rasulullah, "Rasulullah, ibu susunya, Rasulullah turun dari kendaraannya. Berapa banyak di antara kita melewati ibu kandungnya, tidak membuka kaca mobilnya? Berapa banyak di antara kita?" Yang tidak mau turun dari kendaraannya untuk menyapa orang tuanya, subhanallah, allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar. Banyak di antara kita yang hadir di sini tahun lalu masih bersama dengan orang tuanya. Tahun ini sudah tidak lagi, atau tahun ini masih bersama dengan orang tuanya. Tahun depan tidak ada jaminan. Oh anak, berapa banyak karyawanmu sehingga kau sudah tidak memuliakan ibumu. Rasulullah, semua manusia tunduk kepada Rasulullah. Tetap turun dari kendaraannya untuk memuliakan ibu susunya. Bayangkan seandainya itu yang hadir adalah Khadijah, ibu kandungnya. Bagaimana respon Rasulullah. Sedangkan ibu susunya saja, Rasulullah turun lalu memeluknya, lalu memuliakannya. Dibuka bajunya untuk ibundanya. Subhanallah. Betapa banyak diantara kita Di hari raya Idul Fitri ini, mengirimkan kepada orang tua, memberikan baju kepada orang tua, hanya sisa-sisa baju yang kita belikan untuk pasangan kita. Subhanallah, orang tua tidak pernah mengeluh, tidak pernah mengeluh. Beruntung kita hari ini, karena dalam keadaan pandemi, kita tidak mudik. Sebagian besar di antara kita tidak pulang, kata Al-Quran. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكْ Kalau seandainya salah seorang atau keduanya indak di sisimu Kenapa Al-Quran katakan di sisimu? Karena semakin dekat kita dengan orang tua Semakin besar potensi untuk bertengkar Dan semakin sering kita nyakitin hatinya Kata Al-Quran Inna sam'a wal basara wal fu'ad Pendengaran, Penglihatan dan hati itu dimintai pertanggungjawaban. Kenapa pendengaran duluan disebutkan? Karena anak kecil yang pertama, Indra, yang berfungsi adalah pendengarannya. Orang dewasa, wal besar, penglihatannya yang terakhir, Al-Quran, katakan apa? "Welfood hatinya." Kenapa semakin lanjut usia orang, semakin sensitif hatinya? Tidak salah kalau orang tua kita cemburu sama menantunya sendiri. Tidak salah kalau orang tua kita cemburu sama cucunya. Apalagi ditambah perlakuan anak kandungnya yang lebih perhatian kepada orang tuanya. Naudzubillahimindzalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Apa hubungannya dengan indikator kesuksesan Ramadan? Orang yang bertakwa yang pertama, yang menafkahkan hartanya. Baik dikala senang ataupun tidak senang. Kadang-kadang memang orang tua menjengkelkan, membuat hati kita sakit. Namun kata Al-Quran Yunfiquna fissarra'i wa tarra' Kasih Kalaupun engkau senang ataupun tidak senang Kadangkala orang tua menyakiti hati kita Tapi kata Al-Quran Orang bertakwa Tetap memberikan Yunfiquna fissarra'i wa tarra' Baik dalam keadaan senang ataupun tidak senang yang kedua orang yang berhasil siapa? Wal kaudziminal ghaiz. Orang yang mampu menahan amarahnya. ketika berpuasa dipancing emosi mengatakan Allahumma inni so'im Ya Allah sungguh aku sedang puasa Bagaimana di luar Ramadan? Apakah masih mampu menahan? Jika lo masih mampu menahannya Maka dia adalah orang yang sukses Ramadannya al Orang yang mampu menahan Satu akar kata dengan Al-Kawwimah Apa artinya al -Kalvimah? Termos Termos itu apa? Menahan panas Apakah bagian luar termos terasa panas? Tidak Orang bertakwa, apakah tidak boleh marah? Boleh marah, tapi marahnya tidak kelihatan. Semarah apapun yang mungkin sudah senja usianya, yang mungkin sudah pikun, nak, saya mau sholat, padahal baru habis sholat. Nak, kenapa kau tidak pernah telepon mama, padahal baru habis ditelepon? Nak, kenapa kau bikin hatinya sakit, mama, padahal kita selalu di sisinya? Begitu orang tua lupa bahwa kita sudah berbakti kepadanya, tapi selalu merasa kurang di matanya. Betapapun tingginya jabatan kita, tetap kita anak kecil di hadapan orang tua kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahilham. Menahan amarah. Bagaikan termos menahan panas. Bagian luarnya tidak panas. Apalagi indikator orang yang sukses Ramadannya. Wal'afina Dan mereka mampu untuk saling memaafkan sesama manusia. Dalam bulan suci Ramadan kita selalu berdoa Mungkin masih hafal doanya Allahumma innaka afuun Tuhibbul afwa Fa'fu anna Ya Allah engkau itu maha pemaaf ya Allah Engkau suka untuk memaafkan Maka maafkan kami ya Allah Jikalau kita senang untuk dimaafkan Maka maafkan pula orang lain Maafkan pula orang lain Subhanallah Baru saja kemarin kami menulis sebuah tulisan Mari saling memaafkan Mari saling meminta maaf tidak selamanya istri yang minta maaf kepada suami. Potensi kezaliman lebih banyak dari atas ke bawah dibandingkan dari bawah ke atas. Potensi kezaliman lebih besar anak durhaka kepada orang tua, tapi orang tua tidak durhaka kepada anak namun zalim kepada anak. Zalim itu di atasnya dosa. Bertanggung jawabannya. Tidak ada suami berdosa kepada istri, yang ada suami zalim kepada istri. dan itu pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika lo selama ini yang meminta maaf adalah hanya istri kepada suami, maka subhanallah hari ini mari kita mulai belajar suami pun minta maaf kepada istri. Orang tua pun minta maaf kepada anak. Subhanallah. Maka kata Al-Qur'an wal afina anin nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah tutup indikator takwa dengan mengatakan والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن الله tidak mengatakan orang yang sukses orang bertakwa itu orang yang tidak punya dosa tidak tapi Allah katakan والذين اذا فعلوا فاحشه Ketika mereka berdosa, dia langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena siapa yang akan mengampuni kita kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa yang akan mengampuni kita? Mengampuni segala dosa kita, jangan lihat besarnya dosa, tapi lihatlah besarnya ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lihat besarnya bukit-bukit dosa kita, namun lihatlah besarnya gunung ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengampuni segala jenis dosa ada seseorang yang merasa berdosa di zaman Bani Israel. Lalu dia berniat untuk bertaubat. Lalu dia memberitahu kepada sahabat-sahabatnya, saya ingin bertaubat. Lalu ditunjukkan satu bukit, naiklah ke sana, ada seorang ahli ibadah di atas. Lalu preman ini pun naik ke atas sana. Di sisi lain, ahli ibadah yang ada di atas, kehabisan bekal. Maka dia ingin turun ke pasar, hanya ada satu jalur. Maka mereka pun berpapasan di tengah jalan. Lalu kata preman ini, ahli maksiat ini, saya malu berhadapan dengan orang ahli ibadah. Pasti dosa saya tercium olehnya. Saya malu berhadapan dengannya, maka dia pun minggir, membiarkan sang alim tadi lewat. Sang abid tadi lewat. Sang abid pun berjalan dengan cepatnya tanpa menoleh sedikit pun, mengatakan, "Saya takut ketika saya berdekatan dengannya, dosanya bisa menular kepada saya." Pada saat itu, Allah cabut rahmat dari seorang abid, seorang ahli ibadah. Difonis masuk neraka seorang ahli ibadah. Kenapa? Karena merasa diri lebih baik daripada orang maksiat tadi. Di saat itu Allah berikan rahmat kepada ahli karena Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang tidak berbangga diri di hadapan manusia. Kita semua mempunyai kesalahan. Maka kata Al-Quran. Qada aflaha man tazakka. Ay, qada aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung. Allah tidak bilang sungguh beruntung orang yang suci, tidak. Tapi yang berusaha mensucikan dirinya. Karena di antara kita tidak mungkin ada satu orang pun yang suci. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Di hari yang fitrah ini Allah mengampuni segala dosa bagaikan bayi yang baru lahir daripada rahim ibunya. Namun ada dosa yang tidak diampuni. Dosa manakah itu? Dosa sesama manusia. Dan yang paling banyak dosa kita adalah dosa terhadap orang terdekat kita. Kita tidak berdosa dengan orang yang ada di seberang pulau. Kita tidak berdosa dengan orang yang ada di seberang negara kita. Kita tidak berdosa dengan orang yang jauh di sana, namun kita paling banyak berdosa dengan orang yang ada di sekitar kita: dosa kepada orang tua, dosa kepada anak, dosa kepada pasangan, dosa kepada saudara, dosa kepada tetangga. Orang-orang terdekat itulah yang paling banyak tahu keburukan kita. Orang-orang terdekat itulah yang paling banyak tahu kesalahan kita. Maka hari ini, Allah ampuni segala dosa. Namun jika lo kita belum memohon maaf, belum mengambil ridha daripada orang-orang terdekat kita, apalah daya? Kata Allah, engkau tidak berdosa kepadaku, namun engkau berdosa kepada sesama, maka minta maaflah kepada mereka baru engkau kembali kepadaku. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwa ghafurur rahim. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد ان اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم دفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين كما قلت في كتابك وإذا مرضت فهو يشفين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر وأنصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم أغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا اللهم بارك لنا في ازواجنا واولادنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم اجعلنا من العائدين والفائزين والمقبولين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا من القران العظيم يا الله يا رحمن يا رحيم Jika di antara kami ya Allah masih ada yang belum engkau ampuni dosanya ya Allah maka sebelum ia keluar dari tempat ini ampunkan segala dosa-dosanya ya Allah ya Allahu ya Rahman ya Rahim di antara kami di sini ada yang datang membawa gunung dosa-dosanya ya Allah jangan engkau biarkan ia keluar dari masjid ini Sebelum engkau ampuni segala dosa-dosanya ya Allah Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Ampuni dosa kami ya Allah Jikalau di antara kami di sini ya Allah Ada yang datang membawa penyakitnya Jangan engkau biarkan ia keluar dari sini Sebelum engkau Ya Allah ya Shafii, Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma tuassir Jikalau di antara kami di sini Ya Allah ada yang datang membawa masalah hidupnya Ya Allah, jangan Engkau biarkan ia keluar dari sini sebelum Engkau berikan solusi kepadanya Ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Muqallib Ya konub ya musarrif ta'atik ya Allah jikalau di antara kami masih ada yang keras hatinya untuk meminta maaf kepada orang tuanya ya Allah lembutkan hatinya supaya orang tuanya ridha kepadanya ya Allah ya Allahu ya Rahman ya Rahim sini ada yang tidak sedang bertemu dengan orang tuanya orang tuanya sedang di kampung halaman jikalau masih hidup panjangkan umurnya ya Allah jikalau ibu ayah kami sedang sakit sembuhkan penyakitnya ya Allah Jikalau mereka sudah berada di alam kubur Ya Allah terangkan kuburnya Ya Allah Jauhkan daripada fitnah kubur Dari siksa kubur Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Ampuni kami yang belum bisa maksimal beribadah di bulan Ramadhan kami terlalu banyak menyia-nyiakan waktu kami ya Allah. Ya Allahu ya Rahman ya Rahim. Melihat saudara-saudara kami di Masjidil Aqsa ya Allah yang beribadah salat seandainya itu mereka salat seakan-akan itu salat terakhir mereka. Sedangkan di antara kami masih banyak yang menyia-nyiakan salatnya Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Maka ampuni dosa-dosa kami Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Seandainya di antara kami masih banyak anak yang sering memaki orang tuanya yang menyusahkan orang tuanya yang membuat menangis orang tuanya mudahkan lisan mereka untuk minta maaf kepada orang tuanya ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah kami rindu untuk berziarah ke Masjidil Haram kami rindu untuk berziarah ke Masjid Nabawi Allahumma rizqana ziarat al Haramain. Sebagaimana Engkau kumpulkan kami di sini, kumpulkan kami kembali di Ramadhan tahun depan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sebagaimana Engkau kumpulkan kami hari ini, kumpulkan kami kembali untuk berziarah ke Masjidil Haram. Jika ada yang bercita-cita untuk haji, untuk umrah ya Allah Mudahkan mereka ya Allah Sebagaimana engkau kumpulkan kami di sini Kumpulkan kami kembali bersama dengan orang tua kami Pasangan kami, anak-anak kami, cucu kami, keluarga kami, tetangga kami Di jannatul firdaus اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علي دينك وعلى طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا رب العالمين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته